datang di podcast Klinik Hukum kerjasama dengan Liga Indonesia My ID. Para audiens, kami Klinik Hukum DF kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam hal ini menyelenggarakan satu kerjasama dalam bentuk kegiatan, yaitu bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai negeri. Nah, bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai negeri ini bisa kita selenggarakan disebabkan karena sentuhan-sentuhan ASN itu tidak hanya dalam konteks koridor hukum secara spesifik, tapi juga dalam bidang-bidang yang secara luas. Kapasitas kami sebagai kelembagaan bisa untuk bekerjasama dalam hal kegiatan pendidikan dan pelatihan, sehingga ini menjadi jembatan untuk memfasilitasi para stakeholder di bidang pemerintahan dan di selain pemerintahan juga di bidang hukum khususnya, dan kemudian profesional. Sebagai lembaga ini, maka klinik dalam kesempatan ini menyelenggarakan tiga bimbingan teknis dengan tema yang berbeda yang dikerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Banjar. Yang pertama adalah bimbingan teknis mengenai public speaking, bagaimana berkomunikasi di lingkungan pemerintahan dan bagaimana hukum yang bersentuhan dengan para aparatur pemerintah, dengan para media massa, dengan para awak jurnalis. Yang kedua itu adalah bimbingan teknis mengenai kepegawaian dan peraturan kepegawaian, di mana tentunya para aparatur sipil negara ini harus memahami betul-betul kapasitasnya sebagai seorang ASN dengan koridor-koridor peraturan kepegawaian itu. Yang ketiga adalah bimtek mengenai pemanfaatan aset daerah atau barang milik daerah. Ini menjadi persoalan yang sangat penting dan sangat sekali krusial dalam konteks pemanfaatan barang milik daerah itu diselaraskan dengan bagaimana implementasinya, baik secara hukum maupun secara praktek.
Nah, saya kira sebagai pihak ketiga kami bersinergis dengan pemerintah daerah untuk sebagai pelaksana dalam kegiatan barang dan jasa dalam kegiatan bimbingan teknis ini. Hari ini podcast ini akan kita saksikan ada Ibu Iren sebagai host dan Bapak Amanul Yakin sebagai narasumber yang kita pilih dari seluruh materi mengenai materi yang ada dalam bimbingan teknis karena materi public speaking ini sangat menarik oleh audiens dan memang kemudian mendapat respon yang cukup banyak dan ini sangat saya kira menjadi manfaat untuk publik. Oleh karena itu bisa kita simak untuk kaula muda semua dan para pemirsa di channel YouTube untuk menyaksikan bagaimana sih sebetulnya public speaking itu oleh Ibu Iren dan Pak Amanul dalam sesi tanya jawab singkat yang akan kita saksikan di YouTube. Saya kira ini yang utama sebagai prolog dari saya sebagai penanggung jawab kelembagaan dan Ibu Iren sangat semoga kemudian bisa atraktif dan langsung saja kita simak talkshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Iren Mida Putri berkesempatan untuk bisa berbincang langsung dengan Bapak Amanul Yakin. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekedar informasi, kita telah selesai dengan bimtek di hari pertama yang kali ini juga membahas tentang bagaimana public relation dan bagaimana public speaking dan prosesnya serta etiket dan juga berbagai detail di dalamnya. Hari ini yang menarik adalah materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Amanul Yakin, yakni berkenaan dengan public speaking. Sebagaimana kita ketahui, sebagai aparatur sipil negara, bukan hanya mengabdi untuk negara, tapi juga harus bisa sebenarnya untuk mengkomunikasikan atau juga menyampaikan informasi dan juga menjalin relasi dengan masyarakat luas seperti itu. Namun pertanyaannya di sini adalah kenapa materi public speaking yang dipilih dan apa sebenarnya sepenting apa public speaking harus dikuasai oleh ASN di lingkungan Kabupaten Banjar, Pak? Jadi begini, public speaking ini kan sebenarnya belum begitu masyarakat belum begitu meluas, terutama di dalam ASN aparatur sipil negara yang sebenarnya ASN mempunyai manfaat besar bagi lingkungan public speaking mempunyai manfaat yang besar bagi ASN ya aparatur sipil negara dan sebenarnya juga bagi masyarakat. Nah, di mana dalam hal ini aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat, ya dalam hal ini adalah dalam koridor pemerintah yang harus melayani masyarakat. Nah, itu sangat diperlukan sekali yang namanya public speaking. Bagaimana berbicara di depan umum dalam hal ini di masyarakat. Nah,
Karena itu ASN merupakan komunikator. Nah, komunikator. Nah, untuk itu ada satu tema yang kita angkat di sini adalah jadilah komunikator yang berkarakter, profesional, dan intelektual. Nah, ini kan harus dipunyai oleh semua aparatur sipil negara, semua petugas-petugas negara yang melayani masyarakat. Jadi memang materi public speaking ini penting karena memang ASN itu harus menjalin relasi dan ingin menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Namun kalau kita tarik kembali nih Pak, kalau tadi sudah dibahas manfaatnya untuk ASN itu sendiri, karena kan memang isunya sekarang ini banyak sekali nih kebijakan yang tidak dapat dipahami dengan sepenuhnya, maka perlu sekali tadi ya ASN untuk belajar public speaking. Ditarik kembali ke sisi penerima atau sisi yang menerima pesan nih Pak, untuk masyarakat sendiri manfaatnya ketika ASN sudah belajar public speaking, manfaat yang diterima masyarakat itu seperti apa Pak? Misalnya dalam hal ini ASN kan berkewajiban untuk melayani masyarakat. Baik. Dalam segala bidang. Nah karena itu ke masyarakat ini, hubungan dengan masyarakat ini, misalnya contohnya ada satu ketentuan dari pemerintah atau yang kita katakanlah satu peraturan daerah yang harus diketahui oleh masyarakat karena ini juga untuk kepentingan masyarakat. Nah berarti kan mereka harus tahu. Nah disinilah ASN sebagai aparatur pemerintah, aparatur sipil negara berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti dan mudah memahami apa yang dimaksudkan. Ya, karena itu seorang ASN, saya katakan ini adalah seorang komunikator yang punya profesional dan ilmu intelektual yang cukup meyakinkan bagi masyarakat. Nah, ya. Oke, jadi tadi sudah dapat dua ya, ada manfaatnya untuk ASN sebagai peserta dalam bimtek kali ini, dan juga manfaatnya ketika seorang ASN itu sudah memahami betul-betul apa yang sudah diajarkan atau juga dibagikan dalam materi bimtek itu. Iya. Lalu kita tarik kembali nih Pak, korelasinya antara materi kali ini dan juga perlindungan hukum yang diterima oleh ASN ataupun masyarakat, karena kan dalam proses berkomunikasi dan juga public speaking ini rentan sekali, contohnya seperti ada potensi-potensi untuk penghinaan, pencemaran nama baik, atau kritik yang berubah menjadi penghinaan. Itu seperti apa Pak? Apa saja yang diberikan dalam materi bimtek kali ini untuk mengantisipasi itu semua? Diberikan satu masukan kepada masyarakat bahwa kita ini di dalam melaksanakan kehidupan di Banua ini, di daerah ini ada koridor-koridor tertentu yang harus kita taati. Ya, sudah pasti itu. Karena kalau kita tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan terjadi permasalahan-permasalahannya yang prinsip bagi masyarakat maupun bagi pemerintah sendiri. Nah, karena itu sebagai komunikator, pemerintah berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ini untuk menjaga agar masyarakat terlindungi oleh hukum yang berarti ada naungan hukum yang jelas bagi mereka. Gitu. Mungkin dalam materi ini juga kita sampaikan beberapa etika ya. Iya, etika itu tadi. Jadi profesional termasuk berkarakter itu termasuk etika. Ya. Berkarakter profesional dan intelektual. Ya. Luar biasa ya Pak. Sebenarnya memang materi public speaking ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk ASN tapi juga masyarakat. Karena memang
ada batasan-batasan atas kebebasan berbicara. Batasan-batasan untuk seni berbicara yang juga nantinya harus kita pahami dan juga nilai-nilai tersebut juga harus kita jaga lah ya. Jadi bahasa yang beradab, berakhlak, dan berintelektual. Baik, itu tadi sedikit bincang-bincang kita terkait tentang beberapa materi dan juga apa yang disampaikan dalam bimbingan teknis pada hari ini. Dan jika Anda memang menginginkan materi yang lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan bimtek-bimtek yang lainnya. Dan akhirnya, saya akhiri. Terima kasih Pak Manul sudah menjelaskan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.